الشبيري دي ناسيونال اف ام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا bersama dengan saya Ustazah Nurul Hidayah di hashtag diri di Nasional FM. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan pendengar Nasional FM? Selamat pagi saya ucapkan kepada semua. InsyaAllah hari ini kita akan kongsikan kepada semua pendengar Nasional FM bahawa kita punya suatu kunci untuk kita membuka hari kita untuk kita jadi insan yang lebih bahagia, insan yang lebih bermanfaat, insan yang lebih ceria pada hari ini. Sesungguhnya kunci tersebut ada pada waktu pagi dan insyaAllah kita akan mulakan tips untuk kita bangun pagi dengan cergas dan ceria, bahagia sentiasa. Kita mula bangun pagi apabila kita buka sahaja mata kita. Sebenarnya sedar ataupun tidak, sebenarnya hari sedang berbicara dengan kita. Ana yawmun jadid fakhtari min amalin syi'ti fa inni li'a'udu ila yawmul qiyamah. Sesungguhnya sebenarnya bicara hari kepada kita, aku adalah hari baru untuk kamu. Sesungguhnya pilihlah apa yang kamu nak dalam kehidupan kamu, yang kamu ingin lakukan dalam kehidupan kamu. Sesungguhnya aku tidak akan kembali kepada kamu sehingga hari kiamat. Setiap hari yang baru sebenarnya ialah makhluk yang baru yang datang dalam diri kita, yang mana kitalah. Ia bukan seperti mana yang kita sebut. Ini adalah rutin yang sama setiap hari yang kita lakukan, ya. Hari yang pertama, hari kedua, hari ketiga dan berulang minggu yang sama. Sebenarnya bukan rutin yang sama, tetapi kita sudah menempuh hari yang baru. Kadang dalam kehidupan kita, tidak pernah pun hari Isnin ini akan berulang kembali sehingga hari kiamat. Tidak pernah bulan Januari akan berulang kembali, kerana bulan Januari yang kita lalui hari ini bukan sama dengan bulan Januari tahun hadapan. Jadi sahabat-sahabat, rasakanlah bahawa hari yang kita dapat hari ini adalah hari baru. Buka mata kita. Apabila kita bangun dari tidur kita, jangan lupa untuk kita panjatkan syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, syukur kepadamu, segala puji kepadamu yang telah membangunkan kami daripada tidur kami. Berapa ramai orang yang bangun daripada tidur tapi bangunnya dia hanya tinggal ataupun sudah berada di lubang-lubang kubur. Berapa ramai orang yang bangun dari tidur, akhirnya bangun dari tidur sedari diri dia sudah berada di atas katil ward ICU. Berapa ramai yang bangun dari tidur, akhirnya mendengar kabar daripada kiri dan kanan, anak dan isteri, suami dan jiran, bahawa ada sahabat handai ataupun ahli keluarga yang telah dijemput oleh Allah. Maka sahabat-sahabat yang saya kasihi, bahawa setiap hari ini adalah rezeki yang baru untuk kita. Maka syukurkanlah, sebutkanlah, panjatkanlah setinggi kesyukuran. Ya Allah, terima kasih kerana bangunkan aku selepas kau matikan aku. Ya Allah, aku berazam untuk memenuhi hari ini menjadi hari yang lebih baik, hari yang paling baik, hari yang dipenuhi dengan ketaatan dan manfaat kepada manusia. InsyaAllah, mudah-mudahan permulaan hari kita yang baik akan membawa kepada keseluruhan hari yang baik. Terjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #diri di Nasional FM.